Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Bina Generasi Karawang, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Jin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian Jin dari sisi beriman dan kafir. Ada yang baik dan ada yang kufur, ya. Dan juga golongan Jin dari sisi profesi dan keahliannya. Dan dari sifat, yaitu dari karakternya mengenai jin, apakah jin itu takut kepada manusia tanpa berlama-lama? Mari kita menyimak videonya. Pembagian jin dari sisi beriman dan kapir, baik dan buruk, seperti halnya manusia, maka jin-jin juga terdiri dari penganut agama dan... Kepercayaan yang berbeda-beda Di dalam masyarakat jin ada yang mukmin Dan ada yang kapir Ada yang adil Dan ada yang jolim Dan sama halnya dengan manusia Jin juga memiliki kehendak dan pilihan masing-masing Yang memungkinkan mereka untuk memilih jalan hidupnya Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya, maka janganlah heran jika dalam kalangan bangsa jin ada yang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, ada yang Majusi, Yahudi, Nasrani, animisme, dan dinamisme. Ada pula yang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan menyembah sesama jin. Hal ini sebagaimana layaknya manusia yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda-beda. Jin itu terdiri dari golongan-golongan, di antara mereka ada yang sempurna bentuk dan penampilannya serta beramal kebajikan. Ada pula yang di bawah dari itu. Ada yang bodoh dan dungu. Dan ada pula yang kapir pembangkang. Kelompok inilah yang paling terbanyak. Dan kebanyakan mereka pembangkang. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat. Dan ada pula yang orang yang menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 14. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wanna minal muslimuna wa minal qasituna aslama Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Barang siapa yang taat maka mereka itu benar-benar memilih jalan yang lurus Dan di ayat yang ke-11 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman Wan minash sholihuna wa dunadzalik qidada Dan sesungguhnya di antara jin ada yang sholeh dan ada pula yang sebaliknya yaitu yang kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi para imam ada yang berpendapat dari Imam Kurtubi berkata sebagian mereka yaitu kaum jin berkata kepada sebagian yang lain ketika didawai agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya dulu kami sebelum mendengar Al-Quran di antara kami ada yang sholeh dan ada yang kafir dari alasan dan as-sudai berkata dalam dunia jin sama seperti kalian di antara mereka ada yang Qadariyah, Murjiyah, Rafidlah, Khawarij, Syiah, Sunni. Jelasnya mereka macam-macam golongan dan majhab. Said Ibnu Musayyib mengatakan, Dulu kami ada yang Muslim, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. yakni dari kalangan jin. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, ada satu kaum menafsirkannya, yakni kami setelah mendengar Al-Quran, maka di antara kami ada yang beriman, ada yang kafir. Akan tetapi, penafsiran yang lebih baik adalah bahwa mereka sebelum mendengar Al-Quran sudah ada yang mukmin dan ada yang kafir, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, karena di kalangan jin ada yang beriman kepada Nabi Musa dan Isa. Seperti dikabarkan dalam Al-Quran, bahwa mereka dari golongan jin berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, surat Al-Ahqab, ayat yang ke-30." Johir ayat Al-Quran memperkuat penafsiran Imam Qurtubi bahwa jin-jin itu sebelum mendengarkan Al-Quran sudah banyak sekte-sekte, agama-agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir. Di antara kita mungkin ada yang masih kebingungan dalam membedakan antara iblis, syaitan, dan jin. Jin syaitan adalah jin yang berkarakter iblis. Dan iblis juga terkadang disebut syaitan. Iblis adalah jin pertama yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Jin yang mewarisi sifat-sifat iblis merupakan jenis jin syaitan. Di mana yang akan selalu mengganggu Menggoda manusia hingga akhir zaman. Perekrutan iblis terhadap Syaitan manusia sebagai pengikut dan hamba syahaya adalah tindakan balas dendam terhadap Adam dan anak cucunya, dan ini berjalan sesuai dengan janji dan sumpah iblis setelah dikutuk oleh Allah dan menjelang diusir dari syurga. Salah satu tujuannya adalah agar supaya mendapatkan teman sebanyak-banyaknya ketika berada di dalam api neraka kelak. Begitu juga sama halnya dalam perekrutan dari golongan syaitan jin. Jin Rahmani merupakan golongan jin Muslim yang berkarakter santun, baik hati, dan jin Muslim juga masih terdiri dari banyak golongan, majhab, atau kelompok yang berbeda-beda.